santun menuju prestasi dalam kompetensi. Baiklah pelajar Skapsa pada pertemuan kali ini untuk mata pelajaran fisika semester genap kita akan membahas materi tentang listrik yaitu listrik statis maka kalian simak video ini mulai awal sampai akhir agar kalian nanti bisa mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Selamat menyimak. Oh, baiklah, pelajar Skapsa, kita akan bahas materi listrik pada pertemuan kali ini. Uh, kita ingat bahwa sekarang ini kita tidak bisa lepas dari energi listrik karena energi listrik sangat kita butuhkan untuk peralatan kita sehari-hari. Nah, listrik itu apa? Nanti kita bahas selanjutnya. Ada dua konsep energi listrik, yaitu kita bahas nanti yang pertama adalah Listrik statis dan bahasan berikutnya adalah listrik dinamis. Uh, untuk kali ini, kita membahas listrik statis. Apa itu listrik statis? Listrik statis itu kaitannya dengan aliran dari muatan listrik yang terjadi secara sementara saja, dan jumlahnya tidak terlalu banyak. Uh, untuk fenomena listrik statis sendiri. Itu biasanya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari uh, petir atau kilat yang dinamakan petir. Itu suaranya, kalau kilat itu cahayanya. Nah, itu merupakan loncatan dari muatan listrik. Nah, muat, loncatan dari muatan listrik itu hanya terjadi secara sementara saja. Selain itu, mungkin pada sekolah dasar, mungkin pernah kalian mempraktekkan. Penggaris atau sisir digosokkan ke rambut kering dapat menarik kertas-kertas kecil. Itu adalah fenomena-fenomena dari listrik statis. Sebelum kita lanjut, pembahas listrik statis, kita perlu tahu tujuan pembelajaran pada kali ini, yaitu: yang pertama, kalian nanti harus memahami gejala-gejala tentang listrik statis; yang kedua, Uh, kalian nanti harus memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik dan medan listrik itu, yang menjadi pokok bahasan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, uh, dari mana asal mula dari listrik tersebut? Uh, Listrik itu awalnya ceritanya seperti ini: setiap benda atau setiap unsur itu mempunyai bagian yang paling kecil yang disebut atom. Jadi, bagian terkecil dari suatu benda itu adalah atom. Nah, di dalam atom-atom itu sendiri ada yang namanya inti atom yang berada di tengah, dan ada kulit atom. Yang berada di pinggir, nah, yang berada di tengah atau inti itu ada dua muatan, yaitu muatan positif yang disebut proton dan muatan netral yang disebut neutron. Yang mengelilingi inti atom yang berada di kulit itu adalah elektron, nah, muatannya adalah muatan negatif. Nah, saat benda itu tidak bermuatan listrik, nah, jadi jumlah muatan positif atau protonnya sama dengan muatan negatif atau elektron. Jadi benda itu akan netral atau tidak bermuatan listrik. Namun setelah terjadi peristiwa gesekan antar dua benda itu nanti e, bisa terjadi loncatan dari elektron karena elektron berada di kulit karena ada gesekan kemungkinan elektron tersebut bisa berpindah dari atom yang satu ke atom yang lain. Karena perpindahan itu benda menjadi bermuatan listrik. Ada yang bermuatan negatif, artinya dia kelebihan elektron, dia kedatangan elektron, dan ada yang bermuatan positif, dia itu kelebihan proton atau e, kehilangan elektron. Jadi ada dua muatan, muatan positif dan muatan negatif. Nah. Kalau antar benda yang bermuatan itu saling didekatkan, akan terjadi interaksi. Nah, bagaimana interaksi antar dua atau lebih muatan listrik yang saling berdekatan? Ya, nah, sifatnya adalah jika yang berdekatan itu adalah muatan sejenis, misalkan positif dengan positif atau negatif dengan negatif, itu akan terjadi gaya, yaitu gaya tolak-menolak. Nah, sebaliknya, jika yang berdekatan adalah muatan negatif dengan positif, artinya berlawanan jenis, akan terjadi gaya tarik menarik. Jadi, eh, berapa besarnya gaya tarik dan gaya tolak antar dua muatan atau lebih itu dinamakan sebagai gaya listrik atau gaya kolom. Nah. melalui percobaan yang dulu sudah dilakukan oleh ahli fisikawan kita apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya gaya listrik itu ternyata yang pengaruh adalah satu muatan yang berdekatan dan yang kedua adalah jarak semakin dekat jarak antar muatan berarti gayanya semakin besar. Sebaliknya jika gaya eh, jika jaraknya semakin jauh itu nanti gayanya semakin kecil. Juga sebanding dengan muatan. Artinya semakin besar muatannya gayanya akan semakin besar. Kalau kita rumuskan dalam persamaan uh, fisika untuk gaya kolom, gaya kolom kita simbolkan F, kita simbolkan F. F sama dengan k hi a hi b per r kuadrat. Dengan F, F itu adalah gaya kolom dengan satuan newton. K, k itu adalah konstanta yang satuannya adalah newton meter persegi dan uh, per kolom kuadrat. Nah, jadi untuk besarnya K adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini konstantanya. Saat ini saya gambarkan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini adalah besarnya K. Terus Ki, Ki A dan Ki B, kalau Ki A adalah muatan A, kalau Ki B adalah muatan B. Untuk R, R adalah jarak antara kedua muatan. nah ini misalkan ada muatan A dengan muatan B, satunya Ki A, satunya Ki B terpisah sejauh R. Itu nanti karena ini muatannya positif dengan positif, nah berarti sesuai dengan sifatnya tadi. Kalau yang berdekatan adalah muatan sejenis, yang terjadi adalah gaya tolak menolak ini gayanya berlawanan arah karena saling tolak menolak karena muatannya sejenis. <tuh> Jika muatannya berlawanan jenis, misalkan di sini adalah hi A dengan QB satunya positif dan satunya negatif terpisah Sejauh r, nah maka yang terjadi adalah gaya tolak, uh, sorry, yang terjadi adalah gaya tarik menarik antara dua muatan yang tidak sejenis. Nah ini, nah ini gayanya saling berlawanan arah. Ini adalah interaksi antar dua muatan jika saling berdekatan. Berikutnya, contoh soal yang terkait dengan gaya kolom. Di sini kita bahas bersama, untuk contoh soalnya adalah hitung gaya yang dialami muatan plus 10 mikrokolom dan min 2 mikrokolom yang terpisah sejauh 30 cm. Nah, kita coba kerjakan ini sesuai dengan persamaan gaya kolom yang tadi. Dari soal diketahui Khi 1 misalnya Khi 1 adalah plus 10 mikro kolom Kita jadikan kolom Kolom itu adalah uh, mikro itu 10 pangkat Min 6 kolom Khi 2 Min 2 mikro kolom, jadi min 2 kali 10 pangkat min 6. Untuk konstanta, 9 kali 10 pangkat, 9 newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jarak pisangnya adalah 30 cm atau 30 kali 10 pangkat min 2 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Nah, yang ditanyakan adalah gaya gaya listrik atau gaya kolomnya. F sama dengan k q1 q2 per r kuadrat. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 10 kali 10 pangkat min 6 dikalikan ini min 2 bisa kita tulis sebetulnya min itu hanya menunjukkan jenisnya muatan 10 pangkat min 6 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat di sini kita coba kalikan. Berarti ini 9 kali 2. Oh ini min 2. Dikali 10 nya kita kalikan semua ini untuk yang 10 pangkatnya. Jadi 10 pangkat min 3. Dibagi dengan yang bawah. 3 kuadrat itu 9 kali 10 pangkat min 2. 9 kita coret dengan 9 kita bagi sehingga hasilnya adalah min 2 kali 10 pangkat min 1 atau min 0,2 Newton ini adalah hasilnya nah min ini hanya menunjukkan eh uh, jenisnya yaitu gaya tarik gaya tarik Ah, ini. ini adalah contoh soal yang terkait dengan gaya kolom. Nah, nanti coba kalian juga mengerjakan contoh-contoh yang terkait dengan gaya kolom. <tuh> Untuk berikutnya adalah medan listrik. Apa itu medan listrik? Nah, nah nanti kita bahas berikutnya. Medan-medan itu adalah daerah atau area. Jadi kalau medan listrik daerah atau area yang masih dipengaruhi muatan listrik atau masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Jadi medan listrik itu tadi ruangan atau titik yang berada di sekitar muatan listrik sehingga daerah tersebut masih mengalami gaya listrik itu disebut sebagai medan listrik. Medan listrik disimbolkan disimbolkan E medan listrik. Jadi E itu adalah menggambarkan medan listrik E besar. Jadi bagaimana arah medan listrik atau arah E? Kan tadi kita sudah membahas ada dua jenis muatan yaitu muatan positif dengan muatan negatif. Nah, arah medan listrik itu sesuai dengan gambar yang ada di slide bahwa kalau di sekitar titik berada muatan negatif arah E-nya adalah menuju muatan negatif. Kalau titik tersebut berada di sekitar muatan positif berarti arah E-nya adalah menjauhi muatan positif. Itu adalah sifat dari medan listrik yaitu menjauhi muatan positif, mendekati muatan negatif. Terus besarnya Medan listrik itu dipengaruhi oleh apa? Nanti kita bahas berikutnya. Jadi medan listrik tadi adalah daerah yang timbul uh, akibat adanya gaya listrik di sekitarnya. Jadi E medan listrik ini bisa dicari melalui gaya kolom dibagi dengan muatan uji. Jadi misalkan E sama dengan F dibagi V0 Sedangkan F tadi adalah K V0 dikalikan dengan V dibagi dengan R kuadrat dibagi dengan V0 itu tadi Ini bisa dibagi sehingga rumusnya E tinggal K V per R kuadrat Jadi hampir sama dengan gaya kolom cuma V uh, nya hanya satu ini jadi rumusnya medan listrik atau persamaannya adalah K per R kuadrat. Dengan E adalah medan listrik. Ini medan. Medan listrik. Nah, Khi adalah muatan. Ini satuannya adalah Newton per kolom. Satuannya kolom. R adalah jarak jarak titik dari muatan satuannya adalah meter nah jadi ini untuk mencari besarnya medan bisa gaya kolom dibagi muatan uji atau K, per R kuadrat nah agar kalian bisa Memahami nanti kita bahas contoh soalnya, tapi sekarang kita bahas dulu. Medan listrik itu ternyata digambarkan oleh garis-garis gaya listrik. Jadi, garis-garis gaya listrik ini yang menunjukkan medan listrik di suatu daerah. Nah, semakin rapat garis-garis gaya listrik itu. Medannya semakin kuat. Jadi, kalau kita gambarkan, ini ada dua muatan listrik yang saling berinteraksi positif dengan negatif. Bisa dilihat di sini bahwa muatan uh, bahwa medan listrik keluar dari muatan positif menuju muatan negatif, itu sifatnya. Menjauhi muatan positif menuju muatan negatif, jadi besarnya garis-garis gaya listrik. Kalau kita amati, ini paling banyak di sekitar kutubnya muatan listrik. Nah, coba kita bahas contoh soal yang kedua yang terkait dengan medan listrik. Nah, di sini ada contoh soal hitung medan listrik yang dialami oleh suatu titik yang berada pada jarak 1 cm dari muatan 4 mikrokolom. Di sini berarti muatannya adalah muatan positif. Misalkan ini ada muatan positif q sebesar 4 mikrokolom. Ada titik yang berjarak 1 cm dari muatan positif ini. Tadi sifatnya kalau e, muatan yang berdekatan itu positif berarti arah medannya adalah menjauhi muatan positif. Nah ini besarnya ini yang dicari. Kita coba cari ada yang diketahui di sini adalah hinya sebesar 4 mikrokolom yaitu 4 kali 10 pangkat min 6 terus R nya 1 cm sama dengan 1 kali 10 pangkat min 2 dengan K adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat yang ditanyakan adalah kuat medan E Kita masukkan persamaan medan kuat medan listrik yaitu K per R kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 1 kali 10 pangkat min 2 kuadrat Kita kalikan 9 kali 4 36 10 pangkatnya adalah 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 Hasilnya adalah 10 pangkat 3 Dibagi dengan 10 pangkat min 4 Jadi hasilnya adalah 36 kali 10 pangkat 7 Atau 3,6 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Ini adalah besarnya kuat medan listrik yang terjadi di titik yang berada 1 cm di sekitar muatan 4 mikro kolom. Semoga kalian paham dan nanti bisa mengerjakan contoh soal-soal berikutnya. Nah, untuk listrik statis nanti berkaitan dengan tugas ketiga yang ada di Google Classroom. Kalian bisa melihat tugasnya di folder mata pelajaran fisika tugas ketiga. Di situ nanti akan ada tugas sesuai dengan jadwal pembelajaran daring kalian. Nah, kalian bisa mencari materi ataupun melihat ulang video ini agar kalian bisa mengerjakan tugas tiga yang ada di Google Classroom. Demikian materi pada kali ini, semoga bermanfaat. Demikian materi tentang pelajaran fisika yaitu tentang listrik statis. Kalian bisa mencari materi-materi dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan listrik statis. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Juga bisa share jika video ini bermanfaat untuk orang lain. Kalian tetap di rumah, tetap belajar, dan terus menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk melihat video-video berikutnya. Salam skapsa bisa, Sekolah Berbudaya Industri berkarakter wirausaha menjadi idolas Kediri Raya.